Match? Okey, yang tadi adalah apabila kamu selesaikan masalah yang melibatkan macam ni. Yang ada satu huruf, ada satu. Okey, ada yang warna kuning ni kat luar. Telah ada satu nombor yang kamu darabkan dengan nombor yang berada di dalam ni. Tambah ni. Ceritanya kat sini, nampak? Yang kat luar ni, Yang kuning ni kamu darabkan dengan yang dalam ni. Tambah, darabkan yang ini. Yang ini satu je. Kat luar tu satu je, tapi kamu kena darabkan dengan semua yang ada di dalam ni. Faham maksud saya? Itu yang kamu buat ni, nampak? Satu darab dengan yang dalam kurungan tu. Kali ini adalah apabila kamu tengok yang kuning ni ada dua. Satu tambah atau tolak. Okey. Dikurungkan. Kena lagi darab yang ada dalam ni. Macam mana nak buat? Okey. Ini katakan warna hijau. Tengok eh. Ni warna hijau. Saya pakai warna lah. Kalau saya guna huruf ke nombor ke, pening kamu. Ni saya pakai warna. Ni warna hijau. Ni warna merah. Okey. Lagi warna apa dia? Ni warna ungu. Dah habis dah. Ni warna biru. Okey. Macam mana nak buat? Okey. Kita keluarkan dahulu. Hijau ni darabkan dengan warna ungu, darabkan dengan warna biru. Jadi kamu akan dapat yang pertama hijau darab dengan ungu. Betul. Okey, yang kedua hijau darab dengan biru muda ni. Selesai. Dapat satu. Itu baru yang hi. Baru yang hi. Baru yang hi. Kawan-kawan sebelah tu kenapa? Kenapa kamu pejam mata? Bila nak nampak warnanya kalau kamu pejam mata? Okay. Itu pertama. Yang kedua, kita pergi yang warna merah. Merah. Nampak merah ni? Nampak merah ni? Okey, yang warna merah ni kita ada warna merah. Warna merah darabkan dengan ungu. Pandai pun. Darabkan dengan warna ungu. Okey, warna merah lagi darabkan dengan warna biru. Selesailah. Itu dia punya jalannya. Itu dia punya jalannya. Kalau saya letak sini huruf, kalau saya letak huruf, sini A, sini B, sini C, sini D. Nampak? Okey. Yang pertama, A darab C. Selesai. Yang kedua, A darab D. Selesai. Yang kedua, B darab C. Selesai. D, B juga darab dengan D. Okey, yang ini kita akan dapat A darab C. A darab C. A, C. A darab D. A, D. Pandai pun. Tak adalah terus hilang ke. A darab C. Acapan. A darab D. Itu cepat je. B darab C. B, C. B darab D. B, D. Itu kalau huruf. Kalau nombor, darab je lah. Nombor darab ni kamu dah belajar dah dulu. Sekolah rendah kan? 1 kali 2, 2 kali 3. Nombor tak ada masalah. Yang kamu pening ni huruf ni. Kan? Jadi jawapannya, cikgu, jawapannya apa cikgu? Jawapannya apa? Tengoklah. Nampak ni semua tambah kan?
Ha, tak ada masalah lah. Kamu ambil jawapan tu. AC tambah AD tambah BC tambah BD. Ha, selesai lah. Itulah jawapannya. Tak payah kamu ringkaskan lagi. Oh, kira 1, 2, 3, 4. 4. Jawapannya 4 je tu. Bukan gitu. Dah had itu je lah. Faham? Nama lagi kembangkan. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh.